Assalamualaikum, bertemu kembali dengan teman-temanku semua. Dimana di kesempatan ini kita semua mudah-mudahan masih dalam kesehatan ya teman-teman. Di sini kita update lagi dari lokasi Tanjakan Batu Jombang. Ini hari masih di sekitaran jam 7 pagi ya teman-teman. Dimana saat ini di lokasi Batu Jombang ini ada satu truk diesel sedang terbalik ataupun terguling dikarenakan tidak kuat menanjak. Apa bang? Apa yang untuk Batu Jombang? Bukan, kalau kita channelnya Hamzah Vlog. Itu tadi kawan kita yang sempat ngobrol ya teman-teman, sopir ataupun kru dari truk yang terbalik. Kalau kita perhatikan keadaannya masih sehat-sehat saja. Di sini admin tidak bosan untuk menghimbau untuk teman-teman pengendara supaya tetap hati-hati saat memasuki area Batu Jombang ini. Di sana nampak kita ada 3 truk yang akan menanjak ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan kejadian ini perasaan sopir yang melintas tidak terganggu. Mudah-mudahan truk ini bisa cepat ditarik ya teman-teman, supaya jalur di Batu Jombang ini tidak sempat macet. Sementara ini antrian yang datang dari arah Sipiro ya teman-teman, yang mana ini akan menuju kota Medan. Motor kecil.
Di sana nampak kita ada busi Prognoli yang datang dari Medan ya teman-teman. Di sini kita lihat antrian udah mulai terjadi. Mengingat truk ini masih belum ditarik karena tidak ada yang mampu untuk menarik saat ini yang datang dari arah si Pirok. Я прыгнул, блин.
Sekarang kita lihat udah mulai normal kembali ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan lagi yang terjadi di Batu Jomba ini, supaya jalur Batu Jomba ini tetap lancar dan aman untuk dilalui kendaraan ya. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian kita yang kurang berkenan, admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.